ukuran flux antara positif dan negatif atau attracting dan repelling. Mari kita lihat pada posisi ini kita pasang depan, belakang, depan, belakang. Berarti jika ini positif atau negatif, maka ini adalah lawannya. Mari kita lihat yang bagian depan 60 flux dan dia positif. Berarti bagian bawahnya adalah negatif. Ya, 57, 58, 59 ya, fluxnya. Kemudian di bawahnya harus positif. Ya, nilainya positif. Dan ini juga harus negatif karena konfigurasinya adalah north, utara, selatan, utara, selatan. North, south, north, south. And ini adalah coba lihat. Ini positif dan ini harus negatif. Ya, terdapat banyak mesh di sini. Jadi lubang di sini terdapat banyak mesh dan fluxnya juga tidak rata. Tapi selama ini konfigurasinya cocok. Negatif berarti bagian bawah harus positif. Ya. Positif dan nilainya lebih rendah setengahnya. Kita putar lagi. Berarti bagian bawahnya adalah harus negatif. Dan ternyata error 1 ya. Ini nilai positif karena ini kan tadi nilainya negatif. Ini setelah negatif dia harus positif. Setelah positif harus negatif karena bagian ini belakang harus attracting atau repelling sebaliknya. Tapi ini ngaco 1 ya. Ini berarti jika ini negatif positif, harusnya ini negatif. Itu tidak negatif. Ya. Dan ini adalah positif. Berarti ini harus positif. Iya, betul. Karena bagian belakang itu negatif ya. Tapi ini tetap positif. Bagian belakang itu attracting dan bagian depan itu repelling. Mendorong dan menarik. Kita putar. Ini bagian tadi yang depan yang repelling dan ini attracting, ini benar. Berarti yang tadi satu yang error, yang ini harusnya repelling, ini harusnya attracting. Harusnya attracting karena bagian ini minus minus ya. Ini repelling benar, positif. Dan ini attracting benar. Kemudian ini harusnya repelling, ternyata tidak. Ternyata tidak. Bagian depan itu adalah repelling, bagian belakang itu attracting. Ya, ini benar, berarti yang error itu adalah ini. Yang harusnya repelling terjadi attracting, padahal bagian depan yang kita pasang. Dan ini bagian belakang harusnya attracting, malah jadi repelling. Bernilai fluxnya 19 flux. Berarti ada dua ya yang error. Bagian belakang negatif attracting, ya betul, dan seterusnya ini positif. Jadi terdapat dua flux yang ngaco ya, antara di sini sama di sini, yang harusnya bagian belakang itu harusnya attracting atau tarik menarik, tapi ternyata dia bernilai positif dan repelling. Bagian depan yang harusnya dia tolak menolak atau repelling, ternyata dia attracting. Maka ini harus dibongkar ulang dan di carving ulang, atau tidak dibongkar semua. Mudah-mudahan bisa dibongkar satu, kemudian di carving, kemudian dibongkar. Mudah-mudahan. Terima kasih.